بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوات الكرام رحمني ورحمكم الله saudara-saudariku seiman dan seakidah Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi Mafhumiha wa tibihah wa Asbabiha Pensucian jiwa, cara memahaminya, tingkatan-tingkatannya, dan sebab-sebabnya Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan pensucian jiwa itu ada dua jenis ada yang dipuji oleh syariat dan ada yang dicela pada pembahasan kali ini di halaman yang ke-11 marotibu tazkiyatin nafsi tingkatan-tingkatan tazkiyatun nafs tingkatan-tingkatan pensucian jiwa yang dipuji oleh syariat Al-Martabatul Ula Tingkatan yang pertama Tazkiyatun Nafsi Bifi'lil Mashru'i Mensucikan jiwa Dengan cara Mempraktekan Amalan-amalan yang disyariatkan Wa takunu bita'ahudil muslimi Li imanihi wa li asbabi Ziyadatihi Wa tajannubi Asbabin naqsi Maka seorang muslim Hendaknya Memperhatikan ya, Membaca situasi Melihat keadaan dirinya Apa saja Yang bisa menyebabkan Keimanannya bertambah Dia harus bisa uh, Memeriksa dirinya Harus bisa mendiagnosa Amalan apa saja yang disukai, yang disukai oleh jiwanya, amalan-amalan yang disyariatkan tentunya yang bisa menambah keimanan, yang bisa membersihkan jiwanya. Demikian juga seorang Muslim hendaknya menjauhi, menjauhi sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanannya, yang bisa mengotori jiwanya. Dan masing-masing orang tentunya tidak bisa diperlakukan sama. Ya, ada orang-orang tertentu, dia lebih suka jiwanya melakukan amalan-amalan sholat. Ada di antara manusia lebih suka dengan cara meningkatkan keimanannya dengan mentadaburi Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Ada juga dengan bersedekah dan lain sebagainya. Masing-masing individu memiliki kecenderungan jiwanya dalam melakukan amalan-amalan yang bisa meningkatkan keimanan, yang bisa membersihkan jiwanya. Demikian juga masing-masing orang memiliki keadaan yang berbeda-beda. Ada orang-orang tertentu ia akan lalai kalau terlalu banyak mengkonsumsi makanan Ia akan malas beribadah Ada juga orang-orang tertentu yang sangat sensitif ya, Dengan lawan jenis ya. Ia akan mudah tergerus ya, keimanannya Apabila terlalu banyak ya, bermuamalah dengan lawan jenis Di sisi yang lain ada juga yang mudah sekali keimanannya itu rontok ketika dia memegang HP. Ya. Masing-masing orang berbeda-beda. Ketika dia memegang HP, maka ia akan mudah disibukkan dengan membuka-buka HP, handphone yang ada di tangannya. Sehingga ia lalai dari beribadah. Dengan lalainya beribadah, maka bisa mengurangi keimanannya, bisa mengotori jiwanya. Ditambah lagi ia ya, melihat mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa imana bil wal wal amali, ya. Sesungguhnya keimanan itu erat hubungannya dengan i'tiqad, dengan keyakinan, dengan amalan hati. Demikian juga keimanan itu berhubungan dengan ucapan, apa yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi keimanan, wal amal dan amal yang dikerjakan anggota tubuh. Ya. Ketiga hal ini berhubungan dengan keimanan. Ya. Apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan, dan apa yang kita kerjakan itu ada hubungannya dengan kondisi keimanan pada setiap orang. Wa min huna yatabayanu anna tazkiyata turja'u ila hadhi al-azza'i salasati al-i'tiqadi wal-qawli wal-amali. Ya. Sehingga uh, pembersihan jiwa, pensucian jiwa kembali kepada tiga elemen ini. Kepada tiga unsur ini. Yaitu i'tiqad, keyakinan atau amalan hati, kemudian ucapan, dan amalan anggota tubuh. Amma tazkiyatul al-muta'alliqatu bil-i'tiqadi fatakunu bitahkikil a'malil qalbiyati. Pembersihan jiwa yang hubungannya dengan i'tiqad, dengan keyakinan, dengan amalan hati, di antaranya minal mahabbati wal khawfi wal rajai wa tawakuli wal ikhlasi lillahi. Yaitu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Ini adalah tazkiyah al-muta'alliqatu bil i'tiqad, pensucian jiwa yang berkaitan dengan hati. Ya, cinta, takut, berharap, tawakal ikhlas itu tempatnya ada di dalam hati ya. fil amali wa ma fil kulubi min termasuk contoh yang lainnya termasuk amalan yang dilakukan oleh hati di antaranya adalah mengagungkan Allah azza ya. wa jalla ya syari mengagungkan syariat Allah Wa min mahabbati din mencintai agama Islam, menjunjung tinggi agama Islam, membela agama Islam, membela Allah, membela syariat. Ya. Ketika Allah, ketika syariat, ketika agama ini dihinakan, kita bela. Pembelaan kita kepada Allah, kepada syariat, kepada agama tidak lain dan tidak bukan adalah perwujudan rasa cinta kita dan ini adalah amalan hati. Wa mahabbati ahlihi mencintai orang-orang yang berada di atas agama Islam, pemeluk Islam. Ya, mencintai orang Islam, mencintai muslim, mencintai muslimah ya, karena Allah Azza wa Jalla ini termasuk i'tiqad termasuk ya tazkiyatun nafs yang berhubungan dengan keyakinan. Kullu hada mimma tuzaku bil kulub bihi al kuluba wa yasluhu bihi haluha ya. maka hati seseorang dengan mengamalkan amalan-amalan tersebut hatinya akan disucikan ya. dengan ia hanya cinta kepada Allah dengan takut hanya kepada Allah dengan berharap hanya kepada Allah berserah diri kepada Allah ikhlas karena Allah maka hatinya akan disucikan ya, keadaannya akan diperbaiki oleh Allah. Ya. Walihada kawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alamaja fi hadis Nu'man ibni Bashir. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir, radhiyallahu anhu, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, fi sahihaini ala inna fil jasadi murgotan ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging ida saluhat saluha al jasadu kuluhu. apabila segumpal daging tersebut baik kondisi kondisinya sehat dalam keadaan suci hatinya dalam keadaan sudah dibersihkan kolbunya maka soluha jasa soluha al jasadukulu maka jasad semuanya akan menjadi baik ya. wa fasadat fasadal al jasadukulu dan sebaliknya apabila segumpal daging tersebut rusak kotor penuh dengan dosa dan maksiat ya belum disucikan maka jasad seluruhnya juga rusak ala wahiya al-qalbu ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati wa fa'adhamu ma tuzakki bihi an-nafsa al-istiqamata ala ma syara Allahu azza wa jalla lil mu'minin min a'malil qulubi bi an yuhaqqiquha dan yang paling besar seseorang itu dalam keadaan suci yaitu seseorang senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten, senantiasa jauh dari jauh dari ketergelinciran berusaha untuk membersihkan dirinya secara terus menerus secara kontinu ya. di atas apa yang Allah syariatkan ya. yaitu amalan-amalan hati ia kerjakan ia berusaha memperbaiki hatinya ya. Ia berusaha mempraktekkan sekian banyak amalan-amalan hati yang ia kerjakan semata-mata agar Allah meridoi dirinya, agar Allah menolong dirinya sehingga hatinya itu suci, hatinya itu bersih, hatinya itu penuh dengan keimanan. Ya dan sebesar-besar pensucian hati yaitu membersihkan hati dari kotoran yang paling berbahaya dari dosa yang paling besar yaitu syirik ya sebesar-besar tazkiyatun nafs seseorang itu istiqomah seseorang berjalan di atas syariat Allah yaitu mempraktekkan amalan-amalan hati dan amalan hati yang paling besar yaitu mentohidkan Allah Azza wa Jalla tidak menyekutukan Allah cinta hanya mutlak kepada Allah berharap mutlak hanya kepada Allah tawakal mutlak hanya kepada Allah takut mutlak hanya kepada Allah inilah pensucian hati yang mana seseorang itu bisa istiqomah di atas syariat Allah, ya maka ketika seorang isti, seseorang itu istiqomah, maka ia berada dalam keadaan ya, hatinya dalam keadaan suci, hatinya dalam keadaan yang paling baik, yang paling outdom, ya seseorang itu istiqomah, ya. senantiasa memperbaiki hatinya dari waktu ke waktu, mengecek hatinya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kapan ia harus meningkatkan amalan-amalan yang berhubungan dengan hati. Selanjutnya di halaman yang ke-12, wa amma tazkiyatu al-muta'alliqatu bil amali fatakunu bitazkiyatil abdi nafsihi bi ta'atillahi عز وجل بأعمال الجواره وذلك بامتثال ما شرع الله عز وجل من أعمال الجواره كالصلاة والزكاة والصوم والهج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بالجواره وكل ما هو متعلق بأعمال الجواره فإن النفس تزك بامتثال هذا هذا النوع من أنواع العبادات. Kemudian yang kedua, pensucian jiwa dengan cara mempraktekan amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Yaitu melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara mempraktekan ibadah yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Amalan-amalan ya, yang Allah syariatkan. Di antaranya, sholat Ya, gerakan sholat Dari mulai berdiri sampai dengan salam Baik itu sholat wajib Sholat-sholat sunnah ya. Kemudian juga zakat <tuh> Yang mendatangi Pakir miskin Membawa harta Kemudian menyerahkan zakat tersebut Langsung kepada Orang-orang yang berhak menerimanya atau mengantarkan kepada amil zakat kemudian saum ya ia ya, Menahan lapar menahan haus ya, anggota tubuh kita jasad kita ya, merasa lapar merasa haus dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Jasad kita merasakan penderitaan lapar dan dan haus kemudian juga haji ya. seorang berangkat haji ia harus memiliki tubuh yang prima sehingga ia mampu ya, melakukan tawaf, melakukan syai, ya wukuf di arafah dan seterusnya dan tentunya membutuhkan fisik yang yang sehat ya. karena ia beribadah dengan anggota tubuhnya Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar yang berkaitan dengan dengan anggota tubuh. Ya, kita melarang manusia dari perbuatan mungkar dengan tangan kita, dengan kaki kita. Demikian juga kita menyuruh manusia berbuat ma'ruf dengan anggota tubuh kita. Dan apa saja amalan-amalan yang dilakukan anggota tubuh sehingga seseorang itu bisa mensucikan jiwanya dengan melakukan berbagai macam jenis ibadah yang berhubungan langsung dengan anggota tubuh kita. Kemudian yang ketiga, watazkiyatun nafsi bil aqwali. Mensucikan jiwa dengan mempraktekkan amalan-amalan lisan yaitu dengan mulut kita, dengan lidah kita, takunu bi qiraatil qur'an wa dzikrillah wa bil amri bil ma'ruf al muta'alliqi bil lisan fa inna hadhihi min a'malil birri wa li hadza qulna inna tazkiyatan nafsi al muharramata al madmumata hiya tazkiyatuha bis sana'i 'alaiha wa lam naqul hiya tazkiyatul insani nafsi bil qawli di antaranya membaca Al-Qur'an lisan kita berzikir, mentadaburi Al-Quran, termasuk amalan-amalan yang bisa mensucikan jiwa. Ya, mengucapkan kalimat tahlil, la illallah, mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, tahmid, Alhamdulillah, ya, memuji Allah, subhanallah, dan seterusnya. Demikian juga amar ma'ruf yang dilakukan oleh lisan, menyampaikan pesan Peringatan kepada manusia Memberikan nasihat kepada manusia Nasihat taqwa, nasihat Tauhid, nasihat Untuk menjauhkan Dari segala bentuk kesyirikan Menjauhkan masyarakat Dengan lisan Memperingatkan dari maksiat Dari kebid'ahan dan seterusnya Apa saja Amalan-amalan yang berhubungan dengan Lisan, maka Itu bisa membersihkan jiwa seseorang dan lisan ini juga bisa uh, mengotori jiwa seseorang yaitu yang berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan, yang dicela oleh syariat. Ketika kita memuji diri kita sendiri ya, menyanjung diri kita sendiri ya, maka ini adalah amalan-amalan lisan yang justru akan mengotori jiwa kita. yaitu memuji atau menyanjung amalan-amalan yang dilakukan oleh 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 pribadi masing-masing. Ketika kita memuji diri kita sendiri, maka saat itu kita sedang mengotori jiwa kita dan hendaknya kita menjauhi. Ya, jadi lisan ini bisa membantu di dalam mensucikan jiwa, namun di sisi yang lain juga bisa mengotori jiwa. Tinggal digunakan untuk untuk apa? Apakah untuk amalan-amalan yang disyariatkan atau untuk digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an ilaha ila astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.